Okay, it's been recorded. Okay, we will start by a few revisits on parametric equation. Okay. Okay, parametric equation ya. Kita dah ada masuk sikit-sikit hari tu perkenaan dia mempersembahkan persamaan dalam bentuk function ya. Y sama dengan fx normally dalam sebutan P. Yang ni kita dah buat. Cuba kita tengok contoh lain. Okay, saya tak ingat saya dah buat ke tak. Saya buat je lah. Okay, find the rectangular equation by limiting the parameter P. Okay. Dia ada dua kaedah, satu plotting, satu eliminate parameter T. Jadi sekarang ni selalunya dia akan bagi X tu dalam sebutan T, Y adalah T tolak 1. Soalan ni selalunya dia akan bagi tahu macam mana untuk kita lakarkan graf tersebut. Jadi dalam kes ini Y sama dengan T tolak 1. Jadi X ni sama dengan berapa? Selalunya Y ni kita equalkan dengan dalam sebutan X. Jadi daripada equation yang kiri X sama dengan square root of T, kita boleh tahu T sama dengan X kuasa 2. So kalau kita masuk balik dalam Y, Y sama dengan T tolak 1, jadi X kuasa 2 tolak 1. Jadi kamu kena lakarkan Y sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Okay. Jadi dalam kes ni ini adalah quadratic function y sama equation x sama 2 tolak 1 dalam bentuk senyum. Jadi ada banyak cara lah untuk kalau kamu mudah tengok sini, dia akan bersimpang pada negatif 1 dalam bentuk senyum. Okay. Lepas tu kita letaklah nilai ini, ini jadi X kuasa 2 sama dengan 1, X sama dengan tambah tolak 1 sini. Alright, inilah lekuk dia. Tapi soalan ini juga menandakan indicate the orientation. Jadi orientation adalah perjalanan dia, trajectory dia. Okay, jadi macam mana kita nak tahu? Kita test dengan nilai T. T sama dengan kosong. Okay. Kalau T sama dengan kosong, Y sama dengan berapa? Okay. XY dia berapa? Sorry. X berapa? Y berapa? Kemudian kita teruskan dengan T sama dengan 1. X berapa? Y berapa? Okay, dalam kes ini, katakan kita letak T sama dengan kosong. Okay. Kalau T sama dengan kosong, kita boleh buat dalam bentuk table juga. Ini kaedah plotting lah juga, tapi saya nak tunjuk nilai dia. Okay, kalau T kosong, X berapa, Y berapa. Jadi kalau sini X kosong, ini jadi negative 1. Okay, so kita tandakan satu titik kosong, negative 1. Okay, kita ambil lah tanda satu sini. Okay, ini bila bila T sama dengan kosong. Kalau T sama dengan 1 kita letak, X jadi 1 dan Y jadi kosong. Jadi ke arah sini. Okay, saya double check kiraan saya. T sama dengan 1, square root 1, 1, 1, square root 1 lah. Square root 1 sama dengan 1. Dan Y 1 tolak 1 kosong. Okey, jadi trajectory dia daripada kosong pergi ke 1, dia ke arah kanan. So trajectory dia ke arah sini. Okey, tengok sama jawapan dengan yang kiri lah. Cuma yang ni dia buat sampai habis. Dia buat nak bagi nampak lagi lah. Tapi kalau sekadar nak sketch, dia melainkan, okey, melainkan kalau dalam soalan cakap, okey, dia cakap
find the rectangular relation by parameter T and sketch the curve for dia bagi julat T. Ha, kalau dia bagi julat T, kamu kena follow T dia. Dalam kes soalan ni, dia tak bagi T tersebut. Contoh kalau orang buat plotting macam ini, maka dia buat daripada T0 sampai T16 banyak tu. Ha, jadi, terpulang kepada soalan. Dia selalunya dia akan indicate okay, T daripada berapa daripada berapa sampai berapa. Ha, soalan yang baik dia akan tulis ni. Kadang-kadang dia tak tulis pun tak apa. Kalau tak tulis, maksudnya kamu tak payahlah buat sampai certain value. Just a sketch a very simple one. Kalau dia bagi julat ni yang kamu kena follow betul-betul. Maksudnya kamu kena habiskan T sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Kena sampai betul-betul tepat dengan dia punya boundary of T tersebut. Okay. So saya ulang dalam kes ni kita eliminate T. Jadikan T dalam sebutan X. Masukkan nilai X tu ke dalam equation Y. Baru kita tahu apa tu Y tu sama dengan persamaan dia berapa. Okay, it can be linear equation, quadratic equation dan it can also be any kind of conic punya curve. Dan cara nak cari orientation, kita gantilah T sama dengan 0, T sama dengan 1, nak T sama dengan 2 boleh dan kamu akan nampak pergerakan dia bermula daripada sini ke kanan. Itu masuk orientation. Okay, ada soalan? Ini contoh yang senang yang ni sebab kita dah cover juga. So, saya harap kamu ingat step dia. Alright, sekarang kita mula kepada kes yang macam ini. Yang melibatkan trigonometri. Okay, sebelum saya proceed dengan benda ni, saya nak kamu recall beberapa trigonometri punya identiti. Honestly, saya tak hafal semua tapi yang ni yang paling senang lah dan setakat ni untuk soalan practical equation cukup untuk kamu master yang ni. Sin kuasa 2T tambah cos kuasa 2T sama dengan 1. Ini juga dinamakan sebagai Pythagorean identity. Dalam pola koordinat, nanti kamu pergi pola koordinat kamu akan nampak kenapa dia sama dengan satu juga. Ha? Tapi kita dah cukup kalau kita dapat ingat benda ni dulu. Okay, benda ni kita akan banyak guna dalam chapter ni. Sekarang ni dia cakap X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T. Okay, tips dia ialah kita jadi cari cos T tu berapa. Ha? Cos T adalah X per 2 sini sin T sama dengan Y per 2. Okay. Kita guna konsep Pythagorean identity ke dalam ni. Kita nak apply. Kita nak apply ke dalam dia dengan cara kita mengkuasa 2 kan cos T ni. Cos 2 T sini dia jadi X per 2 kuasa 2. Sama juga untuk sin T dalam kes ni. Kita kuasakan. Inilah Y per 2 kuasa 2. Memandangkan sin 2T tambah cos 2T sama dengan 1, dia jadilah persamaan ini. Sekejap, saya tulis dulu pelan-pelan. Kamu jadilah X per 2 kuasa 2 tambah Y per 2 kuasa 2 sama dengan 1. Kamu tak nampak lagi. Ini equation apa? Sebenarnya ini adalah equation X kuasa 2 X kuasa 2 per 4 tambah Y kuasa 2 per 4 sama dengan 1. Ini adalah bentuk, salah satu bentuk dalam conic punya bentuk. Conic punya bentuk adalah circle, parabola, hyperbola dan juga ellipse. Tetapi kalau kita lihat kat sini, dia sebenarnya boleh dijadikan sebagai equation X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. Dan ini adalah equation circle. Nah, ini adalah circle. Jelas. Tetapi apakah radius dia? Macam mana kita nak kata nak sketch the curve dia? So kita sketch lah circle ini.
Bila nak sketch circle, kita kena tahu apa center dia. Dalam kes ni, x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Dia tak ada x tolak h, dia tak ada y tolak k. Maka center dia adalah 0, 0. Dan berapakah radius dia? Atau r dia ialah square root 4. Square root 4. Because x squared plus y squared equals to r squared. Jadi radius dia adalah 2. Tambah tolak 2. Okay. So, kita lakarlah. Comel-comel. Allah tak comel. Comel lah ni. Sekejap. Saya nak mencomelkan dia. Okay. Jadi dapatlah center kosong-kosong. Jangan lupa label kat sini cantik. 2. Ni adalah negatif 2. 2. Negatif 2. Very simple. Dan tidak habis setakat itu, dia suruh indicate dia orientation. Dalam kes ni, kamu kena letakkan T tersebut. Okay? Hati-hati kali ni. Sebab ini main dengan angle. Bila main dengan angle, okay, dia adalah kita buat dalam bentuk radian. Okay, nanti pola koordinat pun saya dah jelaskan, ialah kita dalam dalam bentuk koordinat ni, dalam bentuk circle, apa semua, dia elok dalam bentuk radian. So bolehlah T sama dengan 0 pi per 2 pi 3 pi per 2. Tak payah habis lah, tapi saya nak tunjuk sampai keseluruhan bulatan. Okay, so X adalah 2 cos T. Dan berapakah nilai 2 cos kosong? So dia jadi, 2. Okay. Y pula adalah sin kosong. Sin kosong-kosong. Jadi 2 kosong. Jadi tandalah manakah 2 kosong. 2 kosong sini. Dia start dengan sini. Okay. Kemudian bila pi per 2, kalau dalam degree ya, dia jadi pi per 2 ni adalah 90 degree. Jadi kalau dalam kalkulator, kamu boleh masuk pi per 2 kalau kamu mod gradient. Kalau tidak, kamu kena convert dulu kepada degree. So dia 90 cos 90. Okay, jadi kosong. Ini seperti Allah. Kan? Kalau ini pula sin 91 kali 2. 2. Okey, jadi dia bermula daripada 2 kosong, dia pergi ke kosong 2. Manakah kosong 2? Sini. Maka trajectory dia ke arah clock anti-clockwise. Okay, ke sini eh. Katakan saya nak cuba lagi satu nilai. Berapakah nilai kalau T equals to pi? Saya ambillah cos pi, cos 180 kali 2, dia jadi 2. Ni pula dia jadi kosong. Eh, bukan. Ni sepatutnya sin pi 180 kosong kali 2. Ni nasib baik. Dia sebab kalau kita main kuadran kat sini. Kita main kuadran. Nasib baik saya dalam video tu saya cakap kuadran ya. Ni semua positif. Sin positif. Cos negatif kat sini. Ni AST. Tangent positif dan juga negatif. Kalau sepatutnya kalau sini dia x dengan cos dia jadi negatif negatif 2 kat sini. Saya ulang, x sama dengan 2 cos t. Sebenarnya dia jadi negatif kat sini sebab cos kena negatif dekat kuadran 2. Jadi negatif 2. Y pula
kosong. So, dia bergerak pada waktu pi di sini. So asas diriku kena kuat jugalah. Saya pun kena perkuatkan balik. Nanti ada ada yang kita tanya. Saya masuk dengan kalkulator tadi pi jadi 2. Ha, tetapi cos di bahagian kuadran 2 dia kena negatif. Dan kalau kamu proceed, trajectory dia ialah the whole circle here. Okay, cuba kita tengok jawapan. Okey, sama dengan saya. Tapi dia dia kat sini dia tak cakap apa tu. Oh, dia tak habiskan sampai pi. Sebab tu saya cuba sampai pi. Dia nampak sebenarnya dia dekat 2 kosong. Okey, ada soalan setakat ini. Ni kena main kuadran eh. Saya tengok chat in case kalau ada orang tanya ikut chat. Tak ada. Betul clear eh? Saya harap semua faham. Ini baru satu contoh. Kita pergi ke contoh lain. Saya rekod kan? Haa, rekod. Takut benar tak rekod. Okay. For this one, cuba kita dia bagi tahu nilai julat T ya, daripada 0 sampai 2 pi keseluruhan satu round lah. What curve is represented by the following parametric equation? Okay, jadi ingat juga Pythagorean identity, saya takkan tulis balik setakat ini. Jadi x sama dengan cos T, y sama dengan sin T. Selalu kita dalam soalan parametric ni kita cuba kuasa duakan cos, kuasa duakan sin T. Jadi cos 2t equals to x squared, saya terbalikkan, sin 2t sama dengan y squared. Jadi memandangkan cos 2t plus sin 2t sama dengan 1, maka x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1. Sekali lagi kita dapat persamaan bulatan dan berapakah center dia dan apakah radius dia. Kamu kena tahu lah kak. Okey. Maka dia pada bulatan dan radius dia adalah 1. Ni 1, negatif 1, negatif 1. Dan cuba cari orientasi dia. Okey. Dan memandangkan kita main dengan sin dengan cos kat sini, trigo. Maka letaklah, dia dah bagitahu dah kat sini. Sila lakar daripada 0 T sampai 2 pi. T. X, Y. Jadi letaklah 0. Lepas tu, pi per 2. Pi per pi per 2. Boleh pi per 4 tapi banyak sangat. Pi, 3 pi per 2 dan juga 2 pi. Masuklah nilai kat sini, masukkan kereta senang. Cos kosong tadi 1. So jadi kosong. Cos 91, kosong. Ini jadi 1. Cos 180, negatif 1. Kosong. Ini 270 eh. Negatif 1. Dan 2 pi dia akan balik kepada asalan. Tapi saya buat juga
cos 3 itu 60, 1, dan juga sin 3 itu 60, 0. Dan orientasi dia ialah ke arah ini. Jom ya. Okey. Ini sepatutnya tak ada masalah sebab sama dengan soalan sebelum ni. Cuma kita pergi ke yang seterusnya. Macam ini. Okey. Find the parametric curve represented as x to cos t and y to sin. Okey. Method yang hampir sama. Okey. Sebelum pergi ke next slide, sebenarnya idea dia lebih kurang sama. Cuma okay, y sama dengan 3 sin t. Ha, dia ada 2 dengan 3 kat sini. So kita expect ada sesuatu yang berbeza dengan dua contoh sebelum ini. Jadi cos t equals to x over 2. Sin t equals to y over 3. How about cos square t becomes x per 2 squared macam tadi. Ha, tetapi sin 2t kat sini dia dapat nilai lain y over 3 squared. Jadi kita campurkan. Jadi x kuasa 2 per 9 saya dah buka. 4 tambah y kuasa 2 per 9 sama dengan 1. Okay. Apakah persamaan ini? Ini bentuk apa? Ellipse. Saya tanya kadang-kadang, okey. Apa? Ada yang nak cuba jawab ni persamaan dia? Atau dah lupa? Persamaan elips. Oh, persamaan elips. Oh, saya pakai kat sini patut tak dengar. Saya off. Doktor Mood ke? Saya semute dulu. Saya tutup headphone. Allah. Saya tutup headphone. Tadi saya rupanya sama ke headphone. Okay. Dengar? Alright. So itu adalah persamaan elips. Siapa jawab tadi? Fahmi? Bukan? Okay. So itu adalah persamaan elips. Okay, so ellipse, kita ingat balik, dia ada case A kuasa 2, apa A besar daripada B, apa semua. A adalah pada bacaan pada value X dan Y adalah B. Maka kalau nak lakar kat sini, okay, dalam case ni kita recall sekejap je lah. Dia tak ada X tolak H, Y tolak K, dia tak perlu kat sini. Dia maka asalan dia adalah kosong, kosong. Jadi kalau kita samakan dengan ellipse per A kuasa 2. Okay, so kita tahu nilai A dia. Nilai A ada square root 4. So dia negatif 2, 2 sini. Yang ni pula tinggi sikit, tinggi sikit. 3 dan juga negatif 3. Jadilah persamaan elips. Kalau dia tak auto. Halal eh? Okay. Orientasi dia sama juga. Kamu boleh cari dengan saya carilah sikit sekejap. Tapi sepatutnya orientasi dia akan sama dengan tadi. T, X, Y. Okay. Kosong, pi per 2, pi. 3 pi per 2 dan 2 pi. Sebab X dengan kosong, so dia jadi darab 2. So dia jadi 2 kosong. Ni jadi lain, jadi kosong sini sebab cos 90 kosong kan, so jadi kosong ni kali sin 113.
So pergerakan dia daripada 20 ke sini. Dan saya percaya kalau kamu teruskan dia akan jadi ke arah ini, ke arah ini, ke arah ini. Okay. Sekarang ini tengah ada momentum. Saya cuma tunjuk beberapa saja. Nanti kita jawab tutorial sekejap. So ni sama je. Ni beza sikit. Okay. Ni beza sikit. Saya tunjuk yang ni. Lepas tu kita lompat. Example. Okay. Yang ni X sama dengan sin 2T. Y sama dengan cos 2T. Okay. Beza dia dekat, ada perkali dekat T tersebut. Sin 2. Sekarang ni 2T ni sama dengan X. Cos 2 2T sama dengan Y squared. Okay. T kat sini adalah parameter. Dan ni kita boleh wakilkan sebagai theta. So at the end, dia bukannya jadi sin, technically bukan sin squared theta, sin squared T plus cos 2T. Right now dia jadi sin 2 theta tambah cos 2 theta. Still sama dengan 1. Jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Beza dia dengan contoh sebelum ni ialah terdapat wujudnya perkali 2 kat sini, dan kita jadikan 2T parameter ni sebagai salah satu sebutan degree. Jangan kita buat X per 2 pula, nanti dia jadi lain, sebab ini 2T yang ialah theta tersebut, bukannya 2 sin T. Kalau itu lain, 2 sin T maksudnya 2 kali sin T, ini sin 2T, T tu kat dalam. Jadi 2T itu sebenarnya adalah salah satu degree. Jadi dia akan balik kepada bahawa ini adalah persamaan bulatan dengan radius 1. Itu sahaja beza dia. Nak cari orientation patutnya dah tahu dah kat kes ni. So bulatan 1, okay. Ini okay, ni patutnya dah boleh buat. Cuma beza Y sama dengan sin, sin. Nanti kamu bila masuk kat sini, ni simple pergantian yang simple lah. Sebab Y sama dengan X sama dengan sin T. Y sama dengan sin T, jadi Y sama dengan. Ni apa ni? Sin kuasa 2 ni. Tak nampak sekejap. Okay. Sin kuasa 2T. So kalau kamu eliminating the parameter, dia jadilah, okay, saya tulis je, maksud, takut kamu tak nampak maksud saya. Y sama dengan sin kuasa 2 T. Okay, sebab X sama dengan sin T, sin kuasa 2 T, X kuasa 2. Jadi Y sama dengan sin 2 T, Y sama dengan X kuasa 2. Yang ni kamu dah patut tahu akar. Okay. Okay, saya skip yang ni. Yang ni boleh lah. Cuma yang ni dia jadi susah sikit sebab dia adalah bentuk parabola. Dia boleh kamu buat tapi kamu banyak kerja sikit. Yang ni boleh tengok pelan-pelan. Sebab dalam kes ni, okay, saya explain. Tapi explanation saya akan samalah, cuma complicated sikit. Sebab mungkin ada tanya, kenapa tiba-tiba dia nak complete the square? Kenapa dia nak tiba-tiba 9 dengan 4? Benda ni dia main dengan apa, saya nak kata cuba jaya pun tak. Tapi banyak soalan dah designated macam tu, dia boleh orang kata tambah variable. Okay, Y berapa? Okay, Y sama dengan T tambah 1.
Jadi kali ni dia masukkan bukannya sebutan T ni kan, yang ni dia susah nak faktorkan dan jadi T sama dengan berapa kan, dia akan jadi X tu jadi complicated. Jadi dia jadikan T yang ni dia masuk ke sini. So dalam kes ni of course T sama dengan Y minus 1. Jadi dia buatlah X sama dengan Y minus 1 squared minus 2Y minus 1. Dan selepas buka apa semua, saya skip lah sebab ada jawapan dekat sana. Jadilah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 3. Tetapi selepas tu, kalau honestly lah, kalau saya tak tengok soalan ni, saya pun akan tak tahu macam mana nak wakilkan Y sama dengan apa. Okay? Tetapi based on macam saya cakap pengalaman, kalau kita nak faktorkan Y kat sini, dia jadi Y kuasa 2 tolak ni apa semua. Kalau honestly, kalau kita tak, kita biar macam ni, dia jadi Y tolak 3, Y tolak 1 kan, sama dengan X. Agak complicated nak nampak kat sini. Kita tak tahu nak Y tu sama dengan berapa. So, apa yang solution ni buat? Dia hapuskan nilai 3 tu. Okay, so dia tak guna cara ni. Tak boleh. Memang susah kita nak, kita nak plot. So at the end dia minus 3 kat sana. Saya tulis balik je ni sebab solution dah ada. Sebenarnya kita tinggal dengan Y kuasa 2 tolak 4Y. Dan kita still start kat sini sampailah dia completing the square. Dia complete the square supaya dia akan jadikan dalam Y kuasa 2 tolak 4Y ni sama dengan Y tolak 2 kuasa 2. So aim dia rupa-rupanya dia nak dapatkan equation. Kalau dah sampai sini sebenarnya still kita tak nampak. Still kita tak nampak kalau sebenarnya rupa-rupanya dia jadikan sebagai parabola. Dia wujudkan nilai 4 dengan 1 per 4 tersebut sebab 4 kali 1 per 4 adalah 1. So dia mewujudkan. Dari sini barulah kata, oh patutnya, patutlah dia dia buat empat ni, dia sengaja nak ada bentuk parabola kat sini. So kalau soalan macam ni, kalau lain kali dapat, mungkin idea dia ialah untuk cari parabola. Kalau hyperbola boleh juga buat, tapi saya tak pasti apakah equation parameter dia. Tetapi saya jangkakan dia mestilah, dia jadi tolak kan. Dengan sama dengan negatif 1 tambah atau tolak sama dengan negatif 1. Dia lawan ke, macam inverse kepada oval. Itu saja beza dia. Tapi sebab identiti Pythagorean theorem, dia adalah sama dengan 1. Kalau kita nak jadikan dia negative 1, dia kena negative cos and also negative sign. Boleh buat soalan. Tak tahu nak tanya ke tak. Tengoklah, bergantunglah sebab saya masih merangka soalan. Okay. Kita rehat sekejap. Sekejap je. Nanti kita tengok soalan tutorial kejap. Dalam masa 5 minit sebelum, okay, sebelum kita berhenti rehat, ada soalan? Tak ada je. Wan Eliana knows. Nah, terima kasih menjawab. Nasib baik buka chat. Buat latihan ya. Soalan tadi bagus eh. Siapa yang tanya tadi soalan koordinat geometri tu? Adam eh. Assalamualaikum doktor, maaf. Baik Adam, nanti beritahu lah ya. Tak, saya baca WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum doktor, maaf saya tak dapat join kelas sebab saya dekat balai polis. Okey. Siapa kat balai polis ni? Assalamualaikum. Okey. Saya jawab. It's okay. Seram saya sebab saya dekat balai polis. Tak payah bagi. Okey, saya harap dia selamat lah. Mungkin dia nak minta merentas negeri ke. Bukan kena tangkap eh. Right, kalau tak ada apa, pergi rehat sekejap. Dalam masa 3 minit ke 5 minit. Okey, nanti kita bersambung semula.
Okey. Kita mula balik. Kita jawab beberapa soalan je dalam tutorial. Takkan jawab semua sebab saya nak proceed kepada polar coordinate ya. Sekejap. Alright. Alright. Kita tengok beberapa soalan. Tetapi banyak soalan kat sini sebenarnya dia macam dia ulang baliklah kira beberapa perkara yang kita boleh buat dalam PowerPoint. Tu chapter 2 ni banyak example yang diberi dan bagus-bagus dia punya penjelasan. Kita cuba beberapa soalan lah yang saya target. Sebenarnya soalan nombor 1 dengan nombor 2 ni sama je kan? Sketch the curve. Try to eliminate. Sketch the by plotting and changing. Okay, beza dia soalan nombor 2 disuruh plot dengan tukar parameter. Beza dia ni je, kalau plot, kita letak nilai t sama dengan 1, 2, 3, 4. Kalau kita eliminate pun boleh, tetapi dah sekali kita akan gunakan beberapa nilai plotting tu untuk kita sketch. So, saranan saya boleh je kita combine kedua-dua supaya nampak apakah dia punya bentuk. Saya ambil secara beberapa yang boleh dibuat. Selainnya student akan jawab yang soalan 2 soalan 2. Saya tak tahu kenapa saya lompat tapi tak apalah nombor 2. Okey, soalan 2A xt minus 1 and y equals to t plus 3 diberi julat t 1 t 4. Okey. Cuba kita plot atau eliminate parameter T. Kalau kita main plotting, sebab kita dah bagi nilai 1 sampai 4 kat sini. So letaklah nilai T 1, 2, 3, 4. X berapa, Y berapa. Okay, ini kalau kita guna plotting, ni simple. T minus 1, okay, T minus 1. Ini jadi 0, 1 plus 3, 1 plus 3 equals plus 3, 4. Ini t minus 1 kan? Okay. 2 tolak 1, 1. 2 tambah 3, 5. 3 tolak 1, 2. 3 tambah 3, 6. So, ini jadi 3 dan juga 7. So, kita ada beberapa koordinat kat sini, 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7. So kalau main plot, kamu tandalah titik-titik ini pada kamu punya paksi dengan kamu sambungkan titik-titik tersebut. Okay, kalau kita guna eliminate parameter, eliminate T, okay. Kalau kita guna parameter T, maksudnya kita ambil X sama dengan T minus 1, T sama dengan X plus 1. Masukkan balik dalam equation y. Y sama dengan x tambah 1 tambah 3. Dia sebenarnya adalah hanyalah persamaan garis lurus x tambah 4. Dan saya habiskan dengan lakaran. Okay. Kita dah ada 1 sampai 4 kat sini. So, dia ambil daripada titik 0, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 4, dia naik ke 1, 5, alah tak cukup space. 1, 5, sini maafkan saya silap bajet. So, dia jadi garis lurus. Y sama dengan X tambah 4,
daripada T sama dengan 1 sampai 4. So nampaklah kita, saya sarankan student kadang-kadang kita guna, mahir guna cara dua-dua. Kalau kita better kita combine lagi bagus. Tetapi melainkan kalau soalan kata mesti guna plotting saja. Kalau kamu buat plotting, wajib buat plotting, tetapi tak salah kalau kamu guna eliminate parameter nak check jawapan. And vice versa. Kalau soalan tu suruh kamu eliminate, guna kaedah eliminate T, kamu wajib buat yang eliminate T, tetapi tidak salah secara sunatnya kalau kamu buat plotting. Okay. Kita proceed dengan yang mana ya, seronok. Boleh tak saya lompat kepada, nak lompat lah. Saya ada satu soalan panjang yang J tu wajar untuk kita bincang. J dengan I, okay. Saya buat yang ni dulu. 2 sin T dah ada dah. Yang tu senang, yang tu senang. Bila saya kata senang tu, maksud saya senang untuk student tau, bukan senang untuk saya. Okay, kita cuba buat H ya. H ni macam yang kat dalam slide ke apa. Saya tak kisahlah, buat je lah. X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 2 sin T. Okay, tanpa refer kepada nota, saya nak kamu jadikan dia kepada persamaan curve. Dan kalau dapat jawab, kali ini saya nak kamu jawab, apakah persamaan konik yang kita boleh dapat kat sini? Mari saya tengok muka kamu. Okay, saya tunjuk soalan balik. Kita refer kepada soalan H. Dan saya nak tunggu jawapan daripada kamu. Nanti saya check. Okay. Sin dia ialah, selalu kita kuasa duakan cos, selalu kita kuasa duakan sin, sin supaya dapat sama dengan 1. Cuba buat jap. Jangan refer nota. Nanti nak bersuara-bersuara lah. Kalau nak type susah sebenarnya. Korang ni kalau nak type lagi susah sebenarnya. Baik korang beritahu je, lagi cepat. Dah mudah untuk kamu. Berapakah, apakah persamaan dia? Seminit eh? Seminit ke dua minit lah. Jangan lama sangat. Dan lagi satu contoh ni kita dah, ya, ada ada buka mic tadi tu. Apa dia? Apa dia? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 3. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 3. Sama dengan 3. Okey, saya kunci jawapan awak. Betul kan yang ni? Ada tak yang nak komen? Ada tak yang selain saya nak komen? X kuasa 2 per 9 tambah Y kuasa 2 per 4 sama dengan 1. Pelan-pelan awak. X kuasa 2 per 9 per 9 tambah 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 Y kuasa 2 per 4 sama dengan 1. Ah, tu ada tu. Oh, Hari Haziq. Kamu bukan Hari Haziq kan? Bukan. Okay. Alright, terima kasih. Ada yang memberikan dua jawapan kat sini. Mari kita tengok yang manakah yang tepat. Kadang-kadang beza kalau student jawab. Dia nampak perspektif yang berbeza. Okay. So, saya percaya korang dua jawapan ni, pertama sekali kamu akan ambil cos T sama dengan berapa
sama dengan X per 3 kat sini. Yang ni pula sin T sama dengan Y per 2. Okay. Seterusnya kuasa 2 kan dapatlah X kuasa 2 per 9. Saya skip step kat sini sebab ada yang nampak nak sama. Alright. Sebab cos squared T tambah sin squared T sama dengan 1, maka dia akan jadi jawapan X kuasa 2 per 9 tambah Y kuasa 2 per 4 sama dengan 1. So jawapan yang nombor 2 tepat. So yang pertama, jawapan yang pertama tu sebenarnya mungkin dia dia nampak bahawa benda ni boleh jadi macam ni kalau penyebut dia sama. Orang kata denominator dia, bawah tu, apa panggil apa? Kat bahagian bawah ni. Kalau dia sama dan dia boleh jadikan 3, tetapi dia tidak boleh di sini, maka yang jawapan pertama kurang tepat, jawapan yang kedua adalah tepat. Okay. Ini tak cek, tak terer lagi. Oh, tak apa, tak apa. Tak apa. No problem, Wan Iliana. Kadang-kadang kita salah nampak kan. It is okay. Yang nak lagi okay kalau korang boleh plot. So saya tolong plot lah, nak jimat masa kat sini. Plotting. Dah, okay. First nak plot, second nak orientasi. Orientation. Okay. So yang dalam case ni, berapakah nilai A, berapakah nilai B? Dan A adalah X kuasa 2 sama 9. Terima kasih, cuba menjawab. Tapi saya dah terlaju kat sini, sorry. So A, B dan dia adalah bentuk elips. Macam ni. Okay, pada radius, radius bulat dah. Center kosong-kosong, nilai A adalah plus minus 3 dan nilai B adalah plus minus 2. Okay, orientasi dia. Jangan lupa, make sure tahu cari orientasi. Orientasi kita mula, kalau kita main dalam bentuk konik, T kosong, pi per 2, pi, 3 pi per 2 dan juga 2 pi. Ni patut boleh cari sebab benda boleh masukkan kalkulator belaka. So X sama dengan 3 cos T, X, 3 cos T, jadi 3 kosong menjadi kosong 2, sebab 2 kan, 2 sin T kan. Okay, so kalau dalam pi, negatif 3 kosong menjadi kosong negatif 2, ni balik kepada asalan 3 kosong. Dan orientasi dia, oh kenapa whiteboard tak terang, okay saya zoom balik. Korang hati-hati tau, kadang-kadang saya tak baca chat tau. Ni sebab nasib baik saya buka chat. So orientasi dia adalah anti-clockwise. Alright. Tahniah kepada yang cuba menjawab. Kita pergi kat lagi satu. Ni soalan, boleh kata soalan last lah. Untuk parametric equation. Okay. Saya tertarik kepada soalan J. Okay, so sama-sama dengan saya. J. X sama dengan 4 sin 4 theta. Dia macam combine habis kesusahan soalan. 2 cos 4 T. Tetapi dia ada 3 anak soalan kat sini. Sebenarnya kita boleh rangkumkan bersama-sama. Saya ambil yang paling besar, pi per 2, pi per 8, pi per 8 sekejap. Pi per 8 sama dengan berapa dalam degree? Katakan ni pi per 8 baht. Ni saya nak masuk sikit lah intro tu polar koordinat sebenarnya di asas. Kalau dalam sebutan pi per 8, kalau kita nak tukar kepada degrees, kita darab 180, darab 180 per pi. So dia jadi berapa degree? Okay,
45 per 2, 22.5. Ha, lebih kecil separuh daripada 45 degrees. Okey. Tak apa, ni intro je. Sekarang ni yang penting sekarang ni ialah kita nak tengok X berapa, apakah persamaan parametrik dia. So, sin 40 sama dengan X per 4. Cos 40 sama dengan Y per 2. Dan memandangkan 4T ni adalah can be represented as a theta. So, sin theta equals to X over 4. Saya tersalah tulis eh? Tak, tak salah. Cos theta dengan Y over 2. Kita kuasa 2 kan? X kuasa 2 per 4 kuasa 2. Cos theta squared equals to Y kuasa 2 per 2 kuasa 2. Dan menggunakan Pythagorean identity, dapatlah X kuasa 2 per 4 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 per 2 kuasa 2. Okey. Dan memandangkan soalan ni sampai untuk soalan A, A dia cakap 0, P sampai pi per 8 je. Kalau nak sketch, okey, student-student sekalian, dia bukannya penuh. Dia sampai pi per 8 saja. Okey, pi per 8 adalah mana nak cakap. Okey, kita nak senang, kita lakar dulu A, kita lakar dulu B. Ha? A adalah 4, negatif 4. 2 dan juga negatif 2. Tapi trik soalan kat sini ialah dia sampai pi per 8 je. Jadi curve kamu, kalau saya kena lakar juga pola ni, pola koordinat dia. Tak sampai, tak sampai. Dia sampai 22.5 degree saja sebikul sini. Lebih kurang eh. Okay, degree adalah pi per 8. So curve kamu daripada sini sampai sini je. Kecil je. Kalau sampai pi per 4, dia naik lagi. Pi per 4. Naik lagi sampai atas. Dan soalan ni kalau kita teruskan sampai pi, sampai pi per 2, sebenarnya dia hanyalah lekuk yang sama, cuma nilai t yang berbeza. So make sure kamu highlight dia sampai mana. Okay. Soalan tu patut bagi tahu t sampai mana. Dan saya percaya kalau dia sampai 2pi, if katakan sampai 2pi, saya buatlah soalan okay, ni A per A, B. Saya buat soalan C. Kalau C, T sampai 2pi, saya percaya kamu tahu dia adalah ellipse dengan nilai A adalah 4 dan nilai B adalah plus minus 2. Okay. Kalau lengkap satu bulatan ya, kalau lengkap sampai 2pi. Alright. Chapter ni agak seronok sebab senang faham, tak susah saya nak ajar. Dan saya harap semua pun fahamlah. Okey. Kita akan masuk ada yang dah tengok video saya ke? Ada boleh respon? Orientasi memang anti-clockwise. Bergantung pada equation. Nah, dia tak semestinya mesti anti-clockwise. Kamu kena masuk dulu nilai kosong, pi per 2, lepas tu pi, 3 pi per 2, lepas tu 2 pi. Tapi setakat contoh yang kita buat setakat ni memang anti-clockwise. Dalam trigo memang dia anti-clockwise. Dah tapi belum habis. Thank you yang tengok. Kalau korang nak tahu, saya ni itulah video saya yang pertama. Saya ada dua subjek. Satu lagi subjek tu saya guna video lama.
So tak tahulah macam mana presentation saya, saya tak tahulah. Harap dapat buat korang faham lah. Itu je. Saya mungkin bukannya orang paling pandai mengajar, tapi saya cuba yang terbaik lah supaya faham. Dia tak sama macam face to face. Face to face saya boleh nampak muka kamu. Saya boleh tahu muka student bila tak faham. Saya boleh slow down. Ni pun saya tak boleh nampak. Jadi saya tak tahu. Buat video tu lagi lah. Cakap dengan kamera lagi. Cakap dengan kamera. Kita harap kamera tu faham. Okay. So kepada yang dah tengok video saya, sebenarnya kita patutnya boleh nampak idea kenapa nak pola koordinat. Okay, kita tutup parametric question. Sila buat latihan. Dan jangan lupa, bila buat latihan parametric question, kalau sekadar eliminate the T tu tak cukup mahir lagi. Kamu kena tahu convert dia habis. Lepas tu sketch nombor 2 dan kali ketiga, yang ketiga adalah nyatakan orientasi. Okay. Kita pergi ke chapter yang seterusnya ialah pola koordinat. Okey. Ini kita masuk sikit. Sebab video yang 3.3 saya tak siap buat lagi. Ha? Sebab saya fokus nak buat soalan korang. Tapi tak apalah, ada yang kata tak apa. Korang tak akan tengok 3.3 tu sebab test sampai 3.2. Okey. Saya buka pola koordinat. Okay. Kita hari ni sampai 3.2 sempat kot habis. Okay. Asas dulu. Kita nak okay, pola koordinat. Okay, sama, mungkin sama dengan explanation video saya So sorry lah, saya cuba pelbagaikan explanation saya lah. Kita memang terror bab Cartesian coordinate ni. Memang terror. Tak ada masalah. Kalau contoh, saya suruh sila lakar point A, diberi point A adalah 2, 1. Semua tahu kat mana. Kamu je 1, 2, 1. Tak heran. Kamu tahu dia dekat sini. Ni pasti X, ni pasti Y. Tetapi kelemahan Cartesian coordinate ialah dia tak ukur jarak dan dia tak tahu angle. Bukan kelemahan lah, more like macam apa tu, benda yang dia tak mampu bagi tahu. Dia ada kegunaan juga Cartesian coordinate. Memang kita guna Cartesian coordinate. Tetapi polar coordinate dia boleh menunjukkan arah dan juga dengan apa tu, distance dengan asalan. Dia boleh ada aplikasi kepada motion yang banyak digunakan mungkin dalam engineering. Okay, saya bukan bidang engineering dan macam korang bakal jadi engineer. Saya tak akan jadi engineer dah sebab memang saya tak mau jadi engineer. Saya tak suka dulu. Tetapi bila dalam pergerakan, mungkin banyak digunakan dalam engineering dan juga physics. Physics, so dia banyak mengkaji pergerakan. Bila main dengan pergerakan, so dia tak static kat situ. Jadi dalam kes ni, kita ada satu kaedah untuk present titik A ni dalam bentuk pola koordinat. So pola koordinat, dia ada jarak, distance R dan juga angle dia, degree. Jadi dalam Cartesian, ini adalah nilai X, Y. Tetapi dalam pola, kita wakilkan dia dalam bentuk magnitude R dengan juga theta. Dan ingat, theta dalam radian. Theta rad, eh? Okey, daripada sini, macam mana kita nak kaitkan? Daripada sini mungkin kita nak plot dululah. Kita plot dulu. Okey. Sebelum plot, beberapa perkara untuk kita ingat ialah jika ada beberapa kes yang saya perasan kat sini. Satu, kalau normal. Sekejap, saya tukar suka kat depan.
Normally kalau kita ada R theta, ni senang, ni macam yang kita dah tunjuk tadi. Dia ada juga condition kalau R adalah negatif, theta adalah positif. Kalau R adalah negatif, maksudnya dia berada opposite side. Opposite side. So, so dalam case dia pada opposite side, jika kita samakan nilai R kat sini, saya letak contoh lah 2 pi over 2. Okay. Kalau saya beli nilai negatif 2 pi over 2, kalau kita nak lakar, saya mula melakar kat sini. Kita ambil titik yang kedua ni. Okay. 2 pi over 2. Pi over 2 is 90 degree, right? 90 degree. Okay. So, 2 pi over 2 ialah di sini. Pi over 2. Tetapi, negatif 2 pi over 2. Kamu kena tambah satu round. Ha, maksudnya bukan tambah satu round, tambah pi, apa tu, setengah. So negatif tu dia jadi opposite side. Ini adalah negatif tu pi over 2. Kat sini mungkin komplek, kenapa sini pi over 2, sini patutnya 3 pi over 2. Tetapi sebab dia dah negatif R kat sini tu, so dia di opposite side. Jadi kena tambah theta asalan tu tambah pi. Pi adalah 180. So kalau nak plot tu hati-hati eh. Kalau case negatif R, negatif R theta, dia kena tambah. Okay. Okay, ini case yang kedua. Case yang ketiga, kalau normal R negatif theta. Okay, ini saya nak rujuk balik dengan soalan kawan-kawan kamu tadi. Trajectory, apa tu, orientation selalunya anti-clockwise ke? Sometimes, because in trigo, we move from the first quadrant, second quadrant, third quadrant to the fourth quadrant, we move in the clockwise manner. Okay, this is for positive theta. Tetapi kalau kita gerak daripada arah jam, okay, ini negatif theta. So kalau case kita dapat R negatif theta, kamu kena bergerak clockwise. Okay. Dalam video saya rasa saya tak lakukan banyak penekanan bahawa pola koordinat ni tidak unik. Tetapi kalau kamu mahir dengan plotting, kita tukar dia kepada degree dengan radian, actually you can identify back that sometimes it's not similar because it always turn around dalam bulatan yang sama. Jadi contohnya saya nak clear dulu. Okay, contoh. Kalau saya bagi titik pola 5, saya letak 2 pi. Okay. 5 2 pi pun sama dengan 5 4 pi. Setuju? Dia pun sama dengan 5 tolak 2 pi. Dia juga sama dengan tak sama. Ha. Dan seterusnya, sebab kita main dengan bulatan. Yang ni saya nak kamu verify sendiri ya. Macam mana nak verify, simple je, kamu try actually plot. Dia dah ada jawapan kat sini, tapi kalau kamu plot dia, kita boleh verify yang mana adalah sama.
Okey, saya nak bagi beberapa orang kata peringatan ya. Kita nak baca angle tu. Kalau theta positif, kita bergerak. Okey, ni point saya. Kalau saya ada contoh titik A kat sini. Saya letaklah dia punya garisan ni kat sini, R kat sini. Angle nak baca tu mana? Saya nak hati-hati ya, supaya korang tak tersilap. Kita baca daripada horizontal X ni yang bermula di sini ke sini tau. Ha? Jangan baca silap pula. Jangan ingat yang ini. Jangan eh. Itu boleh kalau kamu negatif theta. Sekarang ni theta positif. So positif kita baca daripada X, saya ulang balik. Daripada X sampai ke garisan R ini. Bukannya terbalik. Sama juga case kalau kamu ada contoh ni. Ha, ni contoh lagi kritikal lah. Maksudnya mungkin korang lupa apa yang Dr. Khairul belajar dulu. Khairul lah. Ha. Kalau ada yang tersilap baca ni. Oh lagi naik. Oh case berat. Kalau baca theta ni kat sini. Kita mula dengan horizontal axis, eh, please. Okay. Okay, ada soalan setakat ni? Okay, tak ada kan dalam chat? Oh. Sekejap. Okay, sikit lagi. Kita sekarang kita kena ada skill nak convert polar coordinate kepada Cartesian dan juga Cartesian yang dinamakan juga rectangular kepada polar. Ini plot eh. R positif theta, R negatif theta dan juga negatif R dengan theta. Okay, asas dia ialah ini eh, ialah Pythagoras. Okay, sebab dah ada formula kat sini, so senanglah untuk saya explain. Okay, saya guna nilai lain daripada yang dalam video. Katakan sini adalah koordinat 2, 2. Maka kita lukislah R kat sini. Dan a certain angle here. Let's say this angle saya letaklah R tak tahu lagi eh. Theta ni saya assign lah, saya kena assign value. Katakan pi per 4. Okay. So what will be the relationship between the Cartesian rectangular coordinate with the polar coordinate? Ni sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai segitiga tepat. Dan bila segitiga tepat, kita tahu kita boleh pancari nilai R kat sini. So ni 2. Ni 2. Jadi Pythagoras telah mengatakan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Saya tahu korang hafal sebagai A kuasa 2 tambah B kuasa 2, tapi dia prinsipal yang sama. Nah, sengaja saya ambil X dengan Y sebab kita main dengan XY kat sini. Maka C kuasa 2 kat sini atau dalam kes ni ialah R sebab kita gunakan hypotenuse adalah R. Ini adalah persamaan bulatan, betul? Jadi R kuasa 2 dalam contoh ini adalah 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Dan berapakah nilai R? R kuasa 2 sama dengan 4 tambah 4, 8. Dan R sama dengan tambah tolak square root 8. Jadi nilai R kita boleh tahu menggunakan kaedah Pythagoras ni adalah tambah tolak square root 8. Dan pola koordinat yang diberi kat sini, sebenarnya kita boleh tahu theta ni tapi saya bagi tahu je, just in case. Eh. Oh, tak boleh, tak boleh.
tak boleh just in case. Theta ni tak tentu lagi pi per 4. Minta maaf, minta maaf. Ni 2-2 eh. Okay. So R kat sini kita dah tahu. Okay. So bila nak main dengan theta, kita dah ada value dah kat sini. Sebab tu saya tak boleh main tembak je. Ni dah 2-2. Okay. Bawa keluar segitiga ni. 2-2 tambah tolak square, square root 8 lah. Tambah square root 8 lah. Okay. Berapakah nilai angle kat sini? Ni tadi tak boleh main bubur sebenarnya tadi. So, kita ingat balik dalam trigonometri dia ada sokatoa. Ini benda daripada dulu kita belajar waktu sekolah sampai sekarang masih guna. Jadi, sine, okay, kita ada tiga cara kat sini. Sebenarnya boleh guna ketiga-tiga. Okay. Kalau kamu dah tahu nilai opposite dengan adjacent, kamu dah boleh tahu nilai tan kat sini. Apa tu, theta kat sini. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh cari hypotenuse R dan kamu bolehlah guna sama ada sine atau cosine. Okay. Sekarang ni, untuk soalan ini, contoh yang ni, katakan kalau kamu nak gunakan kaedah tangent, tangent theta yang ni adalah 2 opposite kepada ini dengan adjacent. So tan theta sama dengan 1. Tapi apakah nilai theta? Kamu inversekan tan 1, dapatlah theta. So guna dalam kalkulator shift tan gen cotet. Dapat 45 degree sama dengan berapa dalam radian awak? Pi per 4. Dengan pi per 4. So dia jawapan dia ialah pi per 4. Terima kasih. Sama juga kalau kamu nak guna untuk sine dengan cosine. Kalau kamu guna sine, sin theta sepatutnya dapat jawapan yang sama. Tapi kali ni kena ambil 2 per square root 8. 2 bahagi square root 8, cuba verify dia akan sama lah. Sama. Shift inverse. Ni dapat, kejap. Ni sin theta sama dengan square root 2 over 2 theta, sorry. Sin inverse sin sama dengan 45 degrees juga. Kalau kamu guna cosine pun patut dapat yang sama. Okay. Very simple. Kalau kamu nampak hubungan ni semua, maka bolehlah disimpulkan bahawa titik koordinat x r cos theta, titik y, value y sama dengan r sin theta. Okay. Now kita cuba jawab beberapa soalan yang tak ada jawapan, ada tak? Bahaya eh, kalau ada soalan yang main kuadran-kuadran ni, kena hati-hati kadang-kadang eh. Alright, cuba kita buat yang ni. Kita buat exercise 3.2 saja. Kepada student yang dah dapat idea tadi tu, cuba buat kejap. Okay, sebelum buatlah, at least kita tahu lakar boleh. Kadang-kadang bagus untuk kamu lakar dulu. Walaupun dia tak minta dalam soalan kadang-kadang eh. Okay, 5 pi over 4. P sama dengan radius tu 5 pi over 4. Dalam degree dia jadi berapa kadang-kadang? Ha? Dia di sini ya, 5 pi over 4 dia lebih daripada pi. Somewhere around here, this will be your P at the third quadrant. This is a 5 pi over 4. This will be the radius, it will be 2. R equals to 2.
Okay, sekarang ni find the rectangular coordinate. Ini adalah pola. Okey. Bila dah dapat, bagus juga kalau kita dah tahu tadi. Nilai X sama dengan berapa cos berapa. Cos ke? Saya pun nak check, takut saya tersalah cakap. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin. X cos Y sin. Sebut banyak kali, ingatlah insyaAllah. Jadi X masuklah 2 cos 5 pi over 4. Berapa? Y sama dengan 2 sin 5 pi over 4. Dapatlah. Negatif square root 2, yang sin pun negatif square root 2. So coordinate rectangular dia adalah pada PXY adalah negatif square root 2 and negatif square root 2 di sini. Betul lah. Ini adalah negatif square root 2, ni adalah X dia negatif square root 2. Betul. Betul lah dia di third quadrant. Pola kepada rectangular, ingat, cukup untuk kita ingat X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Ni kalau dapat soalan ni memang direct lah. Memang direct habis lah. So yang elemen yang penting ialah ini ya. Dengan syarat nilai R dengan nilai angle dah tahu. Dan angle dalam atas mesin radian juga. Kalau dapat ni pun kita boleh convert. Okay, kita pergi yang seterusnya. Daripada pola, daripada rectangular ke pola. Yang ni pun sama juga. Kalau saya memang saya akan lakar juga. Sebab saya nak tahu segitiga dia. Kalau saya lah, kalau korang terer tak mau buat, tak tahulah korang boleh tetap dalam kepala, memang hebat. Kalau saya tak hebat ni, saya kena buat macam ni. Manakah 1 negatif 1? Koordinat 1 negatif 1. So saya lakarlah 1 negatif 1. So sinilah dia titik A. Okay. Dan sekarang ni kita nak tahu apakah pola koordinat diberi kalau saya sambung kat origin. Okay. Angle dia ini. Okay. So, banyak cara kita boleh dapat kat sini. Dan kita boleh guna kaedah Pythagoras. Nak cari sudut. Okey, saya mulakan dulu dengan apakah nilai R dia. Dan R kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. R kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Jadi R kuasa 2 sama dengan 1 tambah 1, 2. R sama dengan square root 2. Plus minus, saya dah terbiasa. Okey. Jadi kita tahu yang pertama ialah R sama dengan square root 2. Okay. So A kita simpan log jawapan kita kat sini, square root 2. For the value of R. Alamak, nak habis bateri. Sebentar. Inilah nak habis bateri. Okay, cuba cari angle jap.
Beres. Alright, nak cari angle sini dia sedikit tricky ya. Kalau tak silap saya lah. Sebab kalau kamu cari segitiga ni, kalau kamu cari dalam ni, dia akan dapat nilai yang berbeza. Kamu kena tolak balik kalau tak silap saya lah. Cuma kita cari yang warna merah ni, kita boleh tahulah angle ni. Katakan saya guna tangent. Boleh ke saya dapat jawapan direct? Cuba tangent theta, saya cuba dulu eh. Tangent theta, okay, dia kena opposite 1 per 1. 1 per 1. Sebab kita tak akan cari yang yang biru kat luar ni. Ada soalan ke? Hello? Tak ada? Okay, sorry eh. Sebab tadi saya ingat ada soalan. Sebab segitiga kita dekat sini. Dekat kawasan fourth quadrant ni. Jadi sebenarnya kalau nak cari angle, dia lebih senang kalau cari yang hak merah ni. Jadi tangent ni adalah satu, nilai dia magnitude 1 per 1. So shift tangent 1 ni macam tadi eh. Sama dengan 45 degrees equals to pi over 4. The problem right now, this is not pi over 4 yang the blue color part ni. So apa yang kalau saya akan buat ialah saya akan ambil sama ada 360 tolak 45 atau ambil 2 pi minus pi over 4. Jadilah 7 pi per 4. So for this pola rectangular coordinate 1 negatif 1, u punya theta adalah 7 pi per 4. Tetapi stepping stone kita nak cari ialah kita cari yang merah ni, kita tahu dia adalah pi per 4. Tapi kita nak cari yang blue color ni adalah 2 pi minus pi over 4 is equivalent to 7 pi over 4. Okay, because this rectangular coordinate, because of this polar coordinate is not unique, saja saya nak tunjuk kat sini. Apakah satu lagi titik yang saya boleh buat? A adalah square root 2, 7 pi over 4. Satu lagi benda yang saya boleh tahu ialah ni juga adalah square root 2, negative pi over 4. Dia equivalent. Sebab kalau saya guna daripada clockwise, dia ke arah ni, dia adalah negative pi over 4, kedudukan dia sama. Diulang, kita boleh represent benda ni kepada dua jenis. Satu adalah square root 2, 7 pi over 4. Kalau ada student yang yang kebat lagi, dia pun nampak bahawa ni adalah square root 2 negative pi over 4. Kedudukan dia sama. So dalam kes ni kalau ada student saya jawab yang pertama, commonly dia orang akan dapat ni. Tetapi yang kalau yang pi over 4 salah eh. Tapi kalau negative pi over 4, dia sama pola koordinat. Bukan, dia pola koordinat berbeza tetapi di kedudukan rectangular koordinat yang sama. Ha, dapat maksud saya. Alright, so saya rasa ini contoh setakat ini. Sketch the curve nanti tu, itu kita boleh sambung hari Khamis ini. Atau hari Khamis ni kita teruskan dengan apa, ulang kaji dulu apa, ready dengan soalan macam yang soalan yang Adam bagi tu. Saya pun minta semak baliklah student-student sekalian. Adakah macam mana HDMI saya terbalik tu kan? Saya pun tak pastilah sebab saya tulis dengan pen merah tu pun sakit mata saya. Right? 315. Oh, saya tak baca. Saya dah kata saya tak baca chat. 315. 7 pi over 4 berapa eh? 7 kira 180 bagi 4. Ya, yeah, betul. Tapi tukar kepada radian eh Syahir. Better. Oh, Zulaika baliklah. Okay, bye. Tak habis lagi, kejap lah. Zulaika jawab negatif 45.
Okay, remember student, tulis dalam bentuk radian please. Kita kena biasakan dalam bentuk radian, jangan dalam bentuk degree. Sebab trajektori apa semua, bacaan radian lebih mudah. Okay, ingat ya, saya dah cakap ya. Lepas ni kalau siapa tulis jawapan degree lagi, mungkin saya tak tak agak-agak untuk terpaksa kurang makan. Tulis dalam pi. Sebutan, recently, pi eh. Okay, ada soalan sebelum saya tutup lecture kita pada hari ini. Satu minit. Semua hadir, saya jangan lupa jawab eh. Itu rekod je. Eh? Tapi janganlah kata tak mau buat juga. Lagi saya pelik. Eh, kenapa orang ni tak pernah datang? Padahal dah datang. So, jawab sekejap lah. Dalam Google Classroom, attendance kamu, saya akan jadikan dia rekod. Dan saya masukkan dalam ikom. Okay, 45 saat lagi. So, test kita di saat Jumaat malam dululah. Kepada yang tak boleh tu, saya nak minta bukti lah. Kena minta lah juga, bagi tahu saya, personal, private saya. Sebab saya kena ni. Tapi mostly event section lagi satu, semua bersetuju buat Jumaat malam. So, setakat ni masih Jumaat malam. Okay, sebab dah senyap lama, saya assume tak ada soalan. Tanya semua, harap semua faham hari ini. Buat latihan, insyaAllah faham. Dan kita tutup. Saya tak tahu, saya biasa tutup dengan tasbih kifarah. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Baik. Thank you, sir. Terima kasih.